ambil kuampa. Ni sajalah kan. Nak beritahu kat hampa, lama tak makan laksa kan, nak tayang kat hampa kan. Ni, sebenarnya kan nak beritahu kat hampa, lidah Usin punya lidah ni lidah boyo, tapi dia kena laksa ni, laksa mamu. Sungai Pinang weh, sedap gila weh, aku suka. Kalau benda yang suka tu berjuta kali aku duk ulang. Memang suka makan laksa, semua laksa suka. Bagi pi lah laksa apa semua aku mentega darah. Tapi memang kena laksa mamu Sungai Pinang ni. Sedap weh. Ni nak pergi tayang kat hampa macam mana nikmat laksa dia ni. Laksa dia macam Cina tau, lala Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Ni laksa dia hampa tengok ni. Okay. Ni makan dalam mangkuk plastik. Sedap weh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau buat laksa suka. Betul tak? Makan pupu-pupu kalung kata orang kembang. Kau tak kembang aku tak tahu lah. Yang aku tahu aku makan laksa. Ni laksa dia memang aku tengok ni. Tak tahu lah laksa dia macam Cina. Tapi mamak buat laksa mamu panggil kat Sungai Pinang tu. Dekat dengan apa, kedai kereta ke Toyota ke macam tu tepi jalan. Dia famous juga tau. Ni laksa licin lah tu. I all suka laksa licin. Ni dia ada macam-macam tu tak. Harga RM5 sampai RM7. RM7 tu hak besar lah. Dengan ada telur sekali. Kuah dia tu kan. Macam laksa Cina. Tapi tak biasa lah makan laksa Cina. Mereka duk kata ni macam laksa Cina lah. Tiba mamak buat. Mamu Sungai Pinang. Tak weh laksa. Ni. Dah buka puasa makan nasi sebumbun. Macam bangla duk makan. Makan laksa pula. Tu macam mana nak kurih? Macam mana nak main? Buat angan-angan 54 kilo, 55 kilo, 56 kilo macam tu. Sedap weh. Apa pun beli. Memang sedap laksa ni. I os ni kan. Suka makan laksa yang mana kena dengan lidah. Dengan tekak ni, tahu tak? Walaupun lidah ni kan dia orang kata apa? Lidah boya, dia bagi apa semua dia sumbat, tapi dia kena ni, sel-sel dia bersambung. Weh, aku berulang berjuta kali, tahu tak? Ha, satu lagi laksa tu dia bagi kau jiran bagi. Laksa perlis. Ingat kau laksa perlis macam mana? Kena sempoi. Ni laksa mamu ni bukan nak kata. I suka. Ni pergi makan mana-mana apa yang mana-mana pun tak boleh lawan laksa mamu kan nak bodek tau tak. I os ni kakak-kakak ni kan side I os side kakak. Kakak ni kalau jumpa laksa mamu memang suka. Kakak ni kalau pergi kutlah bertanjung ni kakak nanti beli tak tak. Laksa mamu tu suka. Tak tahu lah sampai laki berkata oh punya tak mesti berhenti beli. Macam mana dah sedap. Benda sedap kan. Benda sedap kita belilah. Benda tak sedap kita jangan beli kan, senang. Tak payah nak bising-bising. Tak payah nak komplain. Tak sedap tak payah beli. Duduk sengak. Beli yang sedap makan kan. Heaven you are. Ni nanas-nanas semua dia bubur. Sedap you all. Okeylah. Setakat ini sajalah. Kakak nak cerita pasal laksa mamu Sungai Pinang tu you all. Kalau tak bisa makan, pilah beli. Sedap. Tak tahu lah lidah kakak ni rasa sedap lah. Lidah hampa ni tak tahu lah kan. Lidah kakak ni kalau kena laksa mamu ni memang sedap gila. Duduk teringat. Tapi habis kalau pi mesti nak beli wajib. Oh, laksa orang lain tak apa berkenan sangat. Bukan tak apa berkenan. Boleh lah kan. Kalau teringin tu, teringin pun tak beli.
Dia nak teringin ke apa dia pergi cari laksa mamu. Kalau main Penang, jangan lupa beli laksa mamu. Bye, hampa. Nanti jumpa lagi. Bye.